sekarang pasangannya dapat apa, semoga yang terbaik atau iya, semoga yang terbaik buat Billy karena Billy orang baik. Jadi semoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey. Ricky. Ya. Melihat kasus sate cyanida, mungkin seperti apa sih tanggapanmu? Ya, sangat amat terpukul ya, walaupun gue baru tahu dari kalian gitu, karena belum sempat. Sempat sih kemarin bicara-bicara masalah ada orang ngirim-ngirim sate gitu, tapi belum tahu berita selengkapnya seperti apa. Cuman ya amat disayangkan karena bulan puasa ini kan harusnya kan kita memperbanyak hal-hal baik ya. Tapi kenapa bisa malah terjadi seperti demikian, itu ya sangat sedih sih, terpukul. Kasihan lagi, apalagi dengar-dengar emang salah sasaran ya. Jadi orang-orang yang kena tuh malah orang yang nggak tahu apa-apa, kesian sih harusnya ya. Ya sedih lah. Nah lo jadi takut pesan makanan dapat makan yang ada nggak jelas pengirimnya gitu? Gue sempat beberapa kali ada yang ngirim kayak fans gue tiba-tiba kirim makanan, atau gue kadang suka lupa kasih alamat ke temen yang mau kirim makanan tapi gue lupa, kadang mereka juga nggak nyantumin namanya kan, jadi kayak ini apa, waktu itu pernah ada datang ayam betutu, gue sama nyokap tuh sampai kayak berjam-jam nih makan apa enggak, bismillah aja udah. Sempat kalau ada barang-barang atau makanan yang dikirim ke rumah tanpa nama tuh kita benar-benar takut sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan lebih hati-hati ya mungkin kita bisa terhindar dari hal-hal yang kayak gitu. Cuman ya kembali lagi ke ya walau alam lah, kalau dapat orang makanan, kalau kita juga udah kayak enggak kepikiran ke sana makan ya udah mati ya mati aja udah gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Jalan. Oh, pilih. Itu sedikit.